Siapa yang ada buku teks, sila buka buku teks muka surat. Siapa yang ada buku teks, sila buka muka teks muka surat yang hari tu. Muka surat muka surat 15. Muka surat 15. Siapa yang ada buku teks, sila buka buku teks muka surat 15. Okay, sebelum tu saya nak ingat balik apa yang kita dah belajar minggu lepas. Hey, minggu lepas kita dah belajar. Minggu lepas kita dah belajar adawatul istifham. Adawatul istifham maksudnya kata tanya. Kata tanya digunakan untuk bertanya. Kalau kita nak tanya soalan dekat orang tu, kita gunakan kata tanya. Okay, kita dah belajar tiga kata tanya minggu lepas. Yang pertama, apa? Yang pertama, ma. Ma. Okay, saya tunjukkan dalam whiteboard lah. Okay, nampak tak whiteboard ni? Ada nampak tulisan tak? Okay, dekat whiteboard letak tak boleh sampai yang kita dah belajar minggu lepas. Kolekkan kata sikit tak nampak bawah lagi. Bawah ya, sekejap ya. Okay dah. Okay. Okay, minggu lepas kita dah belajar tiga kata tanya. Yang pertama sebutkan sama-sama. Ma. Ma. Tak payah buka mic, tak payah buka mikrofon, sebut je ma. Okay, ma bermaksud apa? Digunakan untuk bertanya. Contoh kata yang kita belajar, ayat kita belajar minggu lepas adalah ma isuka, siapa nama awak? Ma, ma kat depan tu ada perkataan mim dan alif. Ma, ma tu digunakan untuk bertanya apa? Okey, yang kedua kita dah belajar kaifa. Kaifa. Okey, kaifa ni biasa kita dengar dalam kelas kan. Kita dah biasa guna kaifa halukum, kaifa haluka, kaifa haluki. Okey, kaifa halukum untuk apa khabar awak semua? Apa khabar semua? Ah, macam ustaz nak tanya khabar semua ni kan. Semua anak murid ustaz ni saya nak tanya, saya akan gunakan kaifa halukum. Ada kum dekat belakang. Kaifa halukum. Itu digunakan untuk tanya ramai-ramai. Macam nak murid ramai-ramai ni, saya gunakan untuk tanya pakai kaifa halukum. Baik, yang kedua, ingat lagi tak? Kita dah belajar yang ketiga, maksud saya maksud ustaz ketiga. Okey, kita gunakan perkataan kam. Okey, kam. Baiklah, perkataan kam ni digunakan untuk tanya umur ataupun tanya berapa harga barang tu, sesuatu barang. Kam tu bermaksud berapa. Berapa. Contohlah kita nak tanya nama kawan kamu. Kam umruka. Dia lelaki. Kita nak tanya kawan kita. Nama kawan kita tu dia lelaki kan. Contoh saya nak tanya Aras. Okey, saya nak tanya berapa umur Arif. Saya akan gunakan perkataan kam umruka. Saya akan tanya macam tu. Okey, itu adalah tiga perkataan tanda kata tanya yang kita dah belajar minggu lepas. Kan dah ustaz dah suruh buat latihan minggu lepas kan? Diharapkan semua dapat menyiapkan tugasan yang diberikan. Okey, kita beralih pula tajuk yang seterusnya. Baik, siapa yang ada buku teks? Tunjuk buku teks kat depan kamera. Tunjuk buku teks. Tunjuk buku teks dekat depan kamera. Okey, tunjuk macam ni. Okey, buka muka surat 15. Buka muka surat 15. Okey, muka surat 15. Okey, bagus. Okey, dah cukup. Okey, semua ada buku. Buku teks, kalau tak ada boleh ambil dekat sekolah, ada yang tertinggal tu. Okey, muka surat 15. Ustaz akan buka skrin. Ustaz akan tunjukkan dekat skrin ni supaya mudah kita untuk tengok.
Okay, dalam masa yang sama, kamu tengok skrin, kamu tengok buku teks. Kamu tengok skrin, kamu tengok buku teks. Faham? Okay, Ustaz buka skrin dulu. Okay, present now. Your entire screen. Okay. Okay, present now. Window. Okey. Ah, itu dia. Okey, nampak ke? Okey. Di sini saya sertakan muka surat 15, gambar dekat muka surat 15. Okey, nampak kan? Muka surat 15 ada gambar seorang budak lelaki dan seorang budak Cina rasanya ni. Dia tengah bersembang dekat padang. Dia bersembang bahasa Arab. Dia bersembang bahasa Arab. Okey. Baiklah. Budak Cina tu dia tanya pula. Dia mulakan pertanyaan. Dia tanya, "Man anta?" Dia tanya dekat lelaki tu, "Man anta?" Okey, maksudnya dekat sini man itu adalah siapa? Man anta. Anta tu awak. Anta tu awak. Okey, dia tanya man anta. Siapa awak? Man anta. Siapa awak? Baiklah, itu soalan dia. Kalau tengok daripada soalan dia, mana satu? Kata tanya. Mana satu kata tanya? Man ke anta? Baik, jawapannya adalah man. Okey, man. M-A-N. Ataupun bahasa Arab, mim dengan nun. Man adalah bermaksud siapa. Anta, awak. Digabungkan dua-dua sekali, jadilah siapa awak. Siapa awak ni? Dia tanya dekat budak lelaki tu, kawan baru. Contohlah dia baru masuk sekolah, dia nak tanya pelajar baru tu bermasuk sekolah. Dia tanya, "Man anta?" Siapa awak? Okey, dia jawab. Budak lelaki tu jawab, "Ana tilmizun." Ana tilmizun. Saya pelajar. Saya murid. Saya pelajar. Saya pelajar. Bukan pelajar baru eh. Saya pelajar. Ana tilmizun. Ana tilmizun. Saya murid. Ana tilmizun. Saya murid. Lepas tu lelaki tu dia bukan jawab dia. Dia tanya balik pada budak Cina tu. Dia tanya, "Waman anta?" Sama tak soalan dia dengan budak Cina tadi? Sama kan? Cuma bezanya dia letak wow kat depan. Dia letak waman. Wa kat depan. Kalau budak Cina tu dia tak letak wa. Dia tanya man anta, siapa awak? Okey, di sini saya nak jelaskan. Wa tu bermaksud dan. 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 Okey, dia tanya, "Dan siapa pula awak?" Okey, dia tanya, "Waman anti?" Bukan waman anti, waman anta tadi saya sebut. Waman anti. Okey, untuk perempuan. Kalau nak tanya untuk perempuan, tanya kat perempuan, kena guna anti. Kalau tanya kat lelaki, guna anta. Man anta. Man anta. Siapa awak? Okey, lelaki tu jawab,
Ana tilmizun. Ana tilmizun. Saya murid. Saya pelajar. Ha, ana tu saya, manakala tilmizun pula adalah murid. Murid lelaki, murid lelaki. Baik, lepas tu lelaki tu jawab, tanya, waman anti, dan siapa awak? Ha, dan siapa awak? Waman, wa. Wa tu dan. Dan man tu siapa? Man. Anti awak. Waman anti. Dan siapa pula awak? Ha, dia tanya balik dekat perempuan Cina tu. Perempuan Cina tu mula dulu dia tanya, man anta, siapa awak? Lepas tu lelaki tu jawab, saya pelajar baru, saya pelajar, dan siapa pula awak? Okay, lepas tu perempuan Cina tu jawab, ana tilmizatun, ana tilmizatun. Okay, di sini saya nak terangkan, jika ada, jika perempuan ataupun kita sebut istilah mu'annas, mu'annas ni jantina perempuan. Muzakkar jantina lelaki, muzakkar jantina lelaki. Okey, okey, jap saya nak keluar daripada skrin ni. Okey, saya dah keluar daripada skrin. Okey. Saya nak terangkan sikit, kamu dah tahu dah. Cuma kita akan ulang balik benda yang sama. Baik. Tak padam eh, tak padam. Mohon semua hafal. Zakir Mu'annas. Sedikit sedikit ulangan daripada subjek darjah 1. Okey, kamu dah belajar dah benda ni banyak kali, darjah 1 dah ulang banyak kali. Sanwar dah terangkan kan? Muzakkar dan mu'annas. Okey, muzakkar ni digunakan untuk lelaki. Lelaki. Ingat kan? Baik, mu'annas pula digunakan untuk perempuan. Perempuan. Baiklah. Jika muzakkar, contohlah ustaz bagi mufrad muzakkar. Ustaz bagi contoh muallimun. Baiklah. Apa maksud muallimun? Muallimun adalah cikgu lelaki. Cikgu lelaki. Okey. Tapi kalau saya nak panggil cikgu perempuan pula, saya kena guna mu'alimun juga ke? Sebab mu'alimun ni untuk lelaki, tak nak pakai perempuan pun pakai mu'alimun. Jawapannya senang je, tambah ta bulat ataupun tamar utah. Mu'alimatun. Okey, mu'alimatun. Okey, yang kamu selalu sebut kat sekolah tu mu'alimah mu'alimah tu, nanya ejaan dia macam nilah. Mu'allimatun. Ha, buka dipendek di dimatikan jadilah mu'allimah. Ha, okey, jadi bezanya kalau dapat beza kan? Untuk darjah 1 ni kita belajar tabulat je. Bezakan dengan tabulat je. Yang pertama untuk lelaki mu'allimun. Tak ada tabulat. Dan untuk perempuan mu'allimatun. Baik. Semua dah hafal lagu warna kan? Semua dah hafal lagu warna kan? Haa. Okey, bagus. Siapa yang belum hafal, buka balik YouTube, tolong hafal lagu warna. Kenapa saya suruh hafal lagu warna tapi tak ada dalam buku teks? Tak ada, tak ada dalam buku teks pelajaran. Kenapa saya suruh hafal warna, saya suruh hafal pakaian, saya suruh hafal sukan dan permainan kan? Ha, sebab di situ kamu boleh mengenali mufrad, mufrad. Kata-kata nama untuk barang-barang tu. Contohlah, ustaz bagi nama warna, warna, warna apa nak bagi ya?
Okay, Burtukolion. Burtukolion warna oren. Betul tak? Burtukolion warna oren. Ingat kan lagu tu? Burtukolion warna oren. Okay, itu Burtukolion warna oren tu untuk muzakar. Burtukolion warna oren untuk muzakar. Tapi kalau nak jadikan dia mu'annas, letak ta bulat dekat belakang. Jadilah Burtukoliyatun. Okey, sambung balik dengan pelajaran kita. Saya terangkan sikit pasal muzakkar dan mu'annas ni tadi. Okey, sambung balik. Buka muka surat 15 tadi. Sambung balik muka surat 15. Saya akan tunjukkan dekat skrin. Sekejap. And now, a window. Entire screen. Hello, okay. Nampak tak? Okay, nampak ya? Baiklah. Sambung balik. Kita berhenti dekat kotak yang ketiga tadi kan? Mula-mula budak Cina tu tanya. Lepas tu, budak Melayu ke? Budak Melayu ni jawab, ana tilmizun. Wa man anti, dia tanya, saya murid lelaki di sini. Dan siapa pula awak ni? Suka-suka hati dia tanya nama orang kan. Okey, baiklah. Lepas tu budak Cina tu jawab. Ana tilmizatun. Nampak tak? Dia tambah tun dekat belakang. Kalau lelaki tadi, tilmizun je. Tapi bila perempuan ni jawab, dia jawab ana tilmizatun. Saya pelajar perempuan dekat sini Saya pelajar perempuan. Dia tanya. Jawab. Ana tu saya, ana ni boleh digunakan. Lelaki boleh pakai, perempuan pun boleh pakai. Ana tilmizatun. Saya pelajar perempuan. Lepas tu pula perempuan Cina ni jawab. Dia tanya balik. Aduh, minta tanya. Dia tanya, kam umruka? Ni kita dah belajar lah. Dia jawab, dia tanya, kam umruka? Berapa umur kamu? Berapa umur kamu? Dia tanya kat budak lelaki tu, berapa umur kamu? Okay, kemudian dia jawab, umri samani sanawat. Umri samani sanawatin. Umur saya 8 tahun. Kita dah belajar minggu lepas. Umur saya 8 tahun. Okey. Boleh dapat? Okey, bagus. Okey. Lepas tu pula dia tanya lagi sekali. Lelaki ni pula tanya. Dia tak nak kalah. Dia tanya kat budak Cina tu balik. Wa kam umruki? Dia tanya. Wa kam umruki? Dia tanya. Sama je soalan dengan budak Cina tadi. Kam umruka tadi sama je. Cuma bezanya dia tambah wa dekat depan. Dia tanya balik. Dan berapa umur kamu? Berapa umur awak? Dan berapa umur kamu? Samalah. Okay. Baik, lepas tu perempuan Cina tu pun menjawab sama juga. Umri samani sanawatin. Umur saya 8 tahun. Okey, Ustaz akan terangkan apa yang kita belajar dekat sini. Apa ya berapa kata tanya kita dah belajar hari ni? Okey, belum lagi sebab ada lagi kata tanya kita nak belum belajar. Okey, saya keluar pada skrin. Okey, saya keluar daripada skrin. Okey, nampak whiteboard? Kalau nampak anggur je. Whiteboard nampak? Masih nampak ya? Bagus. Okey, saya akan minta semua buka muka surat yang sebelah ni pula. Muka surat 16. Muka surat 16. Siapa?
Okey. Ah, kalau kamu tengok kawan-kawan kamu nama Man tu panggil lah Man. Ah, panggil nama penuh. Contoh nama dia Aiman. Contoh nama dia Aiman, janganlah panggil Man. Ah, panggil nama penuh Aiman. Sebab kalau panggil Man saja maksud dia siapa? Takkan nak panggil siapa? Ah, jadi kesimpulannya pengajaran di sini, panggillah nama penuh kawan-kawan. Jangan panggil nama pendek. Kita tak tahu apakah maksud di sebalik nama pendek yang ada dekat nama dia. Baik, buka muka surat 16. Buka muka surat 16. Okey, semua segar ya. Semua sihat ya, bagus. Muka surat 16, kita beralih ke perbincangan seorang guru ni dengan seorang murid ni. Nampak tak gambar ni? Tunjuk sikit kat kamera. Kukuk salam muka surat ke? Tunjuk sikit. Senyum sikit. Tunjuk sikit, senyum sikit. Kalau boleh nampak gigi. Okey, bagus, bagus. Okey, tak ada yang baru bangun tidur ke? Okey, tak apa. Okey, muka surat 16 ni, muka surat 16 ni kita akan belajar lagi satu. Kita akan belajar satu je lagi perkataan, kata tanya. Tapi dia punya dialog bukan main panjang lagi. Tapi nak belajar satu je. Okey, tak apa. Nampak tak perbincangan seorang guru lelaki ni dengan seorang murid lelaki? Okey, kita tengok skrin eh. Tengok skrin. Dia rasa akan buka skrin. Lupa lagi macam mana. Sekejap. Okey, present now. A window. Entire screen. New decision allow. Okay, jap ya. Okay. Okay, nampak kan gambar seorang cikgu lelaki dan anak muridnya. Okay, anggaplah cikgu lelaki ni Ustaz Izzat dan anak murid ni kamu sendiri. Baik. Cikgu ni dia tanya pada anak murid. Komik ini bermula dengan sebuah pertanyaan daripada guru lelaki tersebut. Cikgu lelaki ni bertanya kepada anak muridnya, "Ma ismuka?" Seperti biasa. Mulakan dengan tanya, "Ma ismuka?" Kalau boleh bagi salam dululah. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Budak tu pun menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Baru kita mulakan perbualan dengan tanya nama. Ma ismuka? Dia tanya budak tu. Ma ismuka? Nak siapa nama kamu? Apa nama kamu contoh? Lepas tu, budak tu pun menjawab. Ismi Ahmad. Ismi Ahmad. Nama saya Ahmad. Ma ismuka? Ismi Ahmad. Siapa? Apa nama kamu? Nama saya Ahmad. Macam itulah. Baiklah, yang seterusnya cikgu lelaki ni dia tanya balik. Dia tanya satu soalan. Ini kita nak belajar ni. Dia tanya, "Aina taskunu? Aina taskunu?" Siapa Aina ni? Bukannya maksudnya dia tanya siapa Aina. Dia tanya, "Aina taskunu?" Aina tu maksudnya di mana? Di mana? Okey, taskunu, kamu tinggal. Aina taskunu? Di mana kamu tinggal? Tanya, "Aina taskunu?" Di mana kamu tinggal? Okey. Dia pun menjawab, budak tu pun menjawab dengan yakin yakinnya, "Askunu fi Kuala Lumpur." Sepatutnya bahasa Arab ni kena tukar pa tu jadi ba. "Askunu fi Kuala Lumpur." Bukannya lumpur. Lumpur tu yang melecak-lecak tu. Lumpur. Kuala Lumpur. Sebab dalam bahasa Arab, huruf pa tak ada. Huruf pa tak wujud. Huruf nga tak wujud. Huruf ca tak wujud. Itu huruf-huruf jawi. Huruf Arab tak ada huruf pa. Ya, okay. Sambung balik dengan perbualan antara dua orang insan ni. "Askunu fi Kuala Lumpur."
Saya tinggal di Kuala Lumpur. Okey, budak ni pun menjawab, saya tinggal di Kuala Lumpur. Jadi, apa kita belajar ke sini, cikgu tu menggunakan kata tanya Aina. Aina. Okey, tadi Man. Kita dah belajar Man. Man. Man tu macam nama orang. Man. Siapa? Ni sekarang kita belajar Aina pula. Aina. Aina pun macam nama orang. Aina. Cumanya maksud Aina ni adalah di mana? Ustaz ulang balik. Di mana? Ustaz ulang balik daripada awal. Ma ismuka? Siapa nama kamu? Budak tu pun menjawab, ismi Ahmad. Ismi Ahmad. Cikgu pun bertanya lagi sekali, aina taskunu? Aina taskunu? Budak tu pun menjawab, askunu fi Kuala Lumpur. Askunu fi Kuala Lumpur. Contohlah kamu tinggal dekat Gombak. Sebutlah, askunu fi Gombaki. Askunu fi Gombaki. Ada ki kat belakang. Okay, seterusnya budak tu pun bertanya lagi sekali dekat cikgu tu. Dia tanya balik dekat cikgu tu. Wa aina taskunu? Wa aina taskunu? Okay, dia tanya bila bertanya soalan balik. Contoh dia tanya kita. Kita nak tanya balik dekat orang tu. Kita kena letak wa dekat depan. Nampak tak? Setiap tadi pun kita dah tengok dia letak wa kat depan. Waman anta, waman anti. Dia tanya wa. Wa tu maksudnya dan. Okay, dia tanya balik. Wa aina taskunu? Dan di mana pula cikgu tinggal? Takkan nak guna anda tinggal. Wa aina taskunu? Dan di mana cikgu tinggal? Macam tu lah. Walaupun tak ada mu'alimun kat sini. Walaupun, tapi dia nak bertanya kat cikgu. Jadi mestilah dia menggunakan ayat cikgu lah. Wa aina taskunu? Dan di mana pula kamu tinggal? Okey, dia tanya pula, di mana pula cikgu tinggal? Baiklah, cikgu tu pun menjawab, askunu fi Melaka. Askunu fi Melaka. Cikgu tinggal di Melaka. Cikgu tinggal di Melaka. Okey, ustaz ulang balik apa yang kita dah belajar hari ni, muka surat 16 ni. Yang pertamanya adalah ma. Okay, ma tadi kita sebut sebagai apa? Apa? Okay, yang kedua kita belajar kaifa. Kaifa tu dalam bahasa Arab bagaimana, bagaimana. Bagaimana kesihatan kamu, bagaimana keadaan kamu. Jawabnya, ana bi khair. Contoh saya tanya dalam kelas, kaifa halukum? Kaifa halukum? Jawabnya, alhamdulillah, ana bi khair. Okay, lepas tu kita dah belajar ma. Ma tu apa? Kedua kita dah belajar. Kedua, jap, saya tutup skrin dulu. Okay. Nampak tak? Nampak ke? Okay, nampak Ustaz eh? Okay. Yang pertama tadi kita dah belajar ma ya, ma. Ma tu maksudnya apa? Apa? Yang kedua kita dah belajar kaifa. 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 Yang ketiga kita dah belajar kam. Berapa? Digunakan untuk tanya berapa. Contoh nak beli barang, kita tanya gunakan perkataan kam. Kita nak tanya umur, kita gunakan perkataan kam. Kita nak tanya nilai duit, kita kena guna perkataan kam. Okey, itu berapa. Baik, perkataan yang keempat kita belajar hari ni, hari ni sekarang lah kita belajar pukul 10 tadi. Yang pertama sekali apa? Man. Ingat nama Man. Bila ingat Man je, Aiman ke, kita ingat siapa? Siapa? Man anta, man anti. Bila kita dengar perkataan Man tu, maksudnya siapa? Digunakan untuk bertanya siapa awak ni? Siapa? Baik, yang terakhir sekali kita dah belajar, baru sekejap 5 minit kita belajar. Jadi Aina. Aina bukan nama orang tapi macam nama orang tapi maksudnya adalah
Di mana? Aina, Ain. Ain tu maksudnya mata kan? Ainun. Tapi ni bukan Ainun. Ni bukan Ain. Ni Alif. Aina. So eja lah. Okay eh. Aina. Okey. Okey, Aina digunakan untuk bertanya tempat. Nak tanya tempat lahir ke, nak tanya tempat kamu bersekolah ke, dia nak tanya di mana tempat kamu tinggal ke, nak tanya tempat kamu bekerja ke. Itu digunakan dengan perkataan Aina. Jadi hari ni kita belajar dua kata tanya. Jadi semua sekali kita belajar ada 5. Sebenarnya ada banyak lagi tapi kita akan belajar masa kamu meningkat dewasa. Kita akan gunakan yang ni je sepanjang belajar 2 ni. Ada 5 je perkataan yang kita akan belajar kata tanya ni. Yang pertama ma, yang kedua kaifa, yang ketiga kam, yang keempat man dan yang kelima aina. Baik, ustaz akan tanya soalan macam biasa dengan menggunakan bahasa Arab. Baik, siapa yang tak apalah, ustaz tak nak pilih. Ustaz tak nak kamu volunteer, ustaz nak pilih sendiri. Sediakan buku. Maksud ustaz, siap sedia dengan buku teks masing-masing. Kalau ustaz tanya, sila jawab. Okey, ustaz mulakan. Okey, ustaz mulakan. Ustaz akan tanya. Ustaz akan tanya jahat gambar siapa yang muncul dalam skrin ustaz ni, saya akan cuba tanya. Okey, Azim Fakri, saya akan unmute jap. Cuba unmute Azim unmute jap. Saya akan tanya Azim dulu, nanti saya akan tanya orang lain. Okey, Azim Fakri, saya akan tanya, tapi kita dah baca minggu lepas. Saya akan tanya, kamu jawab dalam bahasa Arab eh. Walaupun kamu faham soalan tu, kamu tak boleh jawab bahasa Melayu. Kamu balas balik dengan bahasa Arab. Okey, yang pertama saya akan tanya, ma ismuka? Ismi Azim. Okey, bagus Azim. Okey, Azim boleh tutup mikrofon. Okey, saya akan cuba tanya Kaulah Al-Azwar. Kaulah Al-Azwar. Okey, Kaulah Al-Azwar saya akan tanya. Okey, buka mikrofon tu. Buka. Okey, saya akan tanya. Kaulah Al-Azwar, cuba buka mikrofon tu. Okey. Okey, saya akan tanya. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Okey, cuba balas. Kaifa haluki? Dengar ke? Kaifa haluki? Kalau tak tahu tengok buku teks. Buku teks muka surat. Okay, muka teks muka surat 12. Buku teks muka surat 12. Ada perkataan kaifa haluka kan? Tak tanya perempuan, tak tanya kaifa haluki. Balas apa? Kaifa haluki balasnya apa? Muka surat 12. Okey, tak apalah. Tak apalah, tak apa. Saya cuba tukar soalan.
Saya tukar soalan. Saya tukar soalan. Okey, saya tanya. Saya tanya apa yang kita dah belajar hari ini. Kaulah sila jawab. Man anti. Ha, man anti. Ha, kita dah belajar hari ini. Man anti. Man anti. Man anti. Minta tolong kepada pemilik akaun Wan Yusof Haji Wan Karim. Minta tolong, tolong stop presenting sebab nampak 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 encik sedang present sesuatu. Tolong minta tekan stop presenting tu. Wan Yusof Haji Wan tolong stop presenting sebab nampak presenting. Sebab nampak tengah present sesuatu. Tekan je stop presenting. Tekan je stop presenting. Okay, tak apalah. Ustaz cuba tanya. Ustaz akan cuba tanya. Okay, Ustaz tanya Ilman. Okay, Ilman. Okay, Ilman dengar ke? Okay, Ilman dengar ke? Kalau dengar, buka mic tu, tekan yang warna merah tu. Okay. Ilman, cuba jawab soalan ni. Okay, kita akan tanya. Kam umruka? Kam, kam tu berapa? Haa, saya pergi dulu. Kam tu berapa? Kam umruka? Sama. Sama ni. Sama ni. Sanawatin. Okay, bagus. Ilman, bagus. Okay, boleh tutup mikrofon. Terima kasih, Ilman. Okay, saya akan cuba tanya Banat pula. Okay, Banat daripada kelas 2K. Siapa nak tanya? Sekejap, saya tak nampak gambar ni. Change layout. Saya cuba tanya nampak lagi siapa. Okay, Marsha Hana. Cuba, Marsha Hana. Okay, Marsha Hana cuba on microphone jap. On je microphone. Okay, Marsha Hana. Okay, Marsha Hana. Saya akan tanya. Saya nak tanya. Man anti. Man anti. Kita baru belajar hari ni. Man anti. Man anti. Saya nak tanya awak ni. Ustaz, awak perempuan. Ustaz guna anti. Man anti. Marsha Hana. Man anti. Okay, dengar ke Marsha Hana? Okay, tak apa. Ustaz tukar orang. Ustaz tukar orang. Okay. Cuba respon. Okay, ni Alif Channel. Alif Channel. Alif Osman kot. Alif Osman ke? Alif Channel ni. Okay, Alif Osman. Memang Alif Osman. Bagus. Okay, Alif Osman, jawab soalan ni. Man anta? Ismi Alif. Man anta, saya tanya man anta. Nabil Airi. Man anta, man anta. Baru belajar hari ni, man anta, man anta, man. Man anta. Siapa? Siapa? Siapa awak? Ismi Alif. Kita belajar contohlah kamu seorang murid. Kamu nak kamu terangkan diri kamu sebagai murid.
Ah, kalau saya nak tahu nama kamu, kalau saya nak tahu nama kamu, saya akan tanya Mak Ismuka. Betul tak Alif? Mak Ismuka, saya akan tanya nama kamu. Tapi saya tanya, Man Anta, siapa awak? Ah. Ana Tilmi Sun. Okey, betul Alif. Bagus. Terima kasih Alif. Okey, boleh mute, boleh mute mikrofon. Okey, saya cuba daripada kelas 2K lagi. 2K. Alamak, tak banyak ah. Ha? Tak banyak pula kat sini. Okey, cuba. Ni. Umar Hakim. Umar Hakim. Umi lah, Umi Maisara kan. Okey, Umi Maisara boleh off mikrofon jap. Boleh buka mikrofon. Okey. Umi Maisara. Ada ni, ada. Okey, Umi Maisara eh. Ustaz tanya soalan simple je. Ustaz tanya soalan simple je. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Kaifa haluki? Umi dengar ke? Okay, tak apa. Umi tak dengar, Umi tak respon eh. Okay, kalau begitu kita ulang kaji baliklah sepanjang apa kita dah belajar tadi daripada awal sampai akhir. Yang pertama sekali kita akan kita belajar ma ya, ma. Kata tanya yang pertama kita belajar ma. Yang pertama sekali kita belajar ma iaitu digunakan untuk bertanya nama. Contohlah ma ismuka, ma ismuka. Kita tanya nama dia siapa? Siapa? Apa nama kamu? Apa nama kamu? Okey. Yang kedua, kita belajar kaifa. Kaifa digunakan untuk bertanya khabar. Kaifa digunakan untuk bertanya khabar. Contohnya kaifa haluka. Selainnya kepada lelaki, digunakan kaifa haluka. Apa khabar kamu? Apa khabar awak? Itu digunakan untuk lelaki. Manakala jika bertanya pada perempuan, kita gunakan kaifa haluki. Kaifa haluki. Apa, bagaimana khabar kamu? Apa khabar kamu? Baik, yang seterusnya kita belajar perkataan kam. Kata tanya yang seterusnya nombor tiga, kam. Yang digunakan untuk bertanya kuantiti ataupun umur ataupun nilai. Kita akan tanya kam umur. Ustaz mute. Ustaz tak dengar dah. Ada yang mute Ustaz. Okey, ulang balik. Saya ulang balik. Ustaz ulang balik. Jika digunakan untuk bertanya sesuatu nilai, jika digunakan untuk tanya umur, kita akan gunakan perkataan kam. Kam ni digunakan untuk bertanya nilai. Contohnya umur. Umur. Kam umruka. Kam umruka, berapa umur kamu? Digunakan untuk bertanya kepada lelaki ataupun muzakkar. Dan kam umruki digunakan untuk bertanya kepada banat ataupun perempuan. Baik. Dan seterusnya hari ini kita belajar dua perkataan baru iaitu man dan aina. Dua-dua ni lebih kurang nama orang. Yang pertama man, yang kedua aina. Okey, mana man ni membawa maksud siapa? Dia bukannya tanya nama kamu ke, man anta, bukan dia tanya nama awak. Dia tanya awak ni siapa sebenarnya? Awak ni cikgu ke? Awak ni pelajar ke? Awak ni doktor ke? Dia tanya macam tu. Dia bukan tanya nama awak. Dia tanya siapa awak? Ini sebenarnya lah saya tanya man anta. Man anta. Kamu seorang murid. Kamu akan jawab ana tilmizun. Ana tilmizun untuk lelaki. Aina ana tilmizun, saya murid. Kalau saya tanya pada murid perempuan pula, saya akan tanya man anti. Anti tu adalah digunakan untuk perempuan.
Man anti? Siapa awak ni? Ha, dia akan jawab ana tilmizatun. Tambah ta bulat. Ta bulat dekat hujung. Yang terakhir sekali kita belajar aina. Okey, digunakan untuk bertanya lokasi ataupun tempat. Contoh saya nak tanya kamu tinggal kat mana kan? Saya akan tanya, contoh murid lelaki saya akan tanya aina taskunu? Aina taskunu? Ah ha, bukan dia tanya pasal aina ke bukan? Tanya aina taskunu tu adalah di mana kamu tinggal? Jawapnya adalah taskunu fi Kuala Lumpur. Taskunu fi Gombak. Taskunu fi Selangor. Ha, Selangor contoh. Ha, dan seterusnya kita belajar okey, itu saja kita belajar hari ini. Kita belajar man dengan aina. Ha, dua perkataan untuk digunakan untuk bertanya. Diharapkan kamu semua dapat ulang kaji balik kelima-lima jenis kata tanya ni. Pasai terus. Sebabnya kita belajar dua ni, belajar yang tu saja. Ha, akan datang baru kamu akan dikenalkan dengan perkataan-perkataan yang banyak lagi. Macam bahasa Melayu kan ada banyak kata tanya kan. Kenapa kita belajar lima je? Ha, maksudnya tahun 2 kita belajar 5, tahun 3 kita belajar sikit lagi, tahun 4 kita belajar sikit lagi. Itu maksudnya. Okey. Kalau ada soalan ke apa ke boleh buka mikrofon tu tanya. Jika ada yang tidak faham. Jika ada yang tidak faham boleh buka mikrofon dan tanya soalan. Hanya soalan saja. Hanya soalan saja. Ada soalan ke? Okey, kalau tidak ada boleh isi kedatangan. Lupa nak beritahu kena isi kedatangan sebenarnya. Boleh masuk dekat boleh masuk dekat link. Boleh masuk dekat link Treaty Al-Mustaqim Gombak ni ada disertakan kehadiran. Sila isi kehadiran. Siapa yang masih belum isi boleh isi kehadiran dulu. Siapa yang dah isi Ustaz ucapkan jazakallahu khairan. Boleh sambung belajar di rumah. Boleh keluarlah maksudnya. Boleh keluar daripada skrin ni. Ada latihan ke? Latihan saya akan berikan dalam WhatsApp macam biasa puan ni. Saya akan berikan macam biasa. Okay, siapa yang terlepas meeting PDPC ni, pembelajaran ni, boleh buka YouTube Tritil Mustaqim. Boleh tengoklah muka-muka kamu semua ni dalam YouTube tu, tengok balik apa yang kita belajar hari ni. Yang penting apa yang kita belajar hari ni, yang penting kita perlu fokuskan man dan aina.